Selamat sore, izin komandan. Saya Balik Sepiolo dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bukesari, PPTD kelas 2 Provinsi Jawa Tengah. Izin melaporkan untuk situasi dan kondisi terkini dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bukesari pada H-2 Idul Fitri, Kamis 20 April 2023 pada pukul 4 sore. Dari hasil pantauan lapangan dapat kami laporkan untuk situasi dan kondisi terminal secara keseluruhan dalam keadaan aman dan terkendali. Adapun kegiatan umum yang dilaksanakan di terminal antara lain pemantauan harga tiket arus mudik, pengecekan dokumen bus dan pengaturan lalu lintas. Untuk jumlah data produksi penumpang bus akap keberangkatan jumlah 65 penumpang, untuk kedatangan jumlah 495 penumpang. Untuk bus AKDP keberangkatan jumlah 280 penumpang, kedatangan jumlah 300 penumpang. Jumlah produksi bus untuk bus AKAP keberangkatan 50 armada, kedatangan 50 armada bus AKDP. Keberangkatan 37 armada. Untuk cuaca hari ini dapat kami laporkan terpantau cerah. Kejadian menonjol dilaporkan nihil. Tetap semangat dan kesehatan mudik aman. Kesan Angkutan Lebaran 2023 Terminal Tipe A Bukesari melaporkan. Terima kasih. Semangat.